Halo Gadgeters, kita ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel, dan inilah Flash Update. Xiaomi resmi meluncurkan Mi Notebook Air generasi kedua yang menawarkan desain ramping dan koneksi 4G LTE. Secara desain, Mi Notebook Air generasi kedua tidak banyak mengalami perubahan. Jika sebelumnya Mi Notebook Air hadir sebagai pesaing MacBook Air, kini laptop terbaru Xiaomi itu disebut-sebut akan hadir menantang MacBook Pro, laptop flagship Apple. Xiaomi Mi Notebook Air 4G dihadirkan dalam dua versi, yakni dengan layar 12,5 inch dan 13,3 inch, yang keduanya mendukung slot kartu SIM 4G LTE. Mi Notebook Air 4G versi 12,5 inch dilengkapi dengan prosesor Intel Core M3, RAM 4GB, penyimpanan SSD 128GB yang masih dapat diperluas, serta speaker besutan AKG yang dirancang dengan dukungan Dolby Audio. Sedangkan versi layar 13,3 inch ditunjang dengan prosesor Intel Core i7 3 GHz, RAM 8 GB, kartu grafis Nvidia GeForce 940MX, penyimpanan PCIe SSD 256 GB yang masih dapat diperluas, baterai tahan 9,5 jam pemakaian, serta speaker AKG. Xiaomi Mi Notebook Air 4G versi layar 12,5 inch dibanderol seharga sekitar 9 jutaan. Dan versi layar 13,3 inch dihargai sebesar 13 jutaan. Sekian Flash Update kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sampai jumpa!